Rina, umurku 7 tahun. Aku tinggal di Yogyakarta. Hari ini Bapak mengajakku ke tempat pembuatan batik. Aku sangat senang. Ini Mas Deto. Mas Deto sedang menggambar pola batik di atas lembar kain polos. Ini adalah langkah pertama untuk membuat batik. Gambar Mas Deto sangat bagus. Setelah Mas Deto selesai, ia akan memberikan kain ke Bu Rahmi. Bu Rahmi akan menjiplak gambar yang telah dibuat oleh Mas Deto dengan canting yang berisi lilin. Sebelumnya, lilin harus dipanaskan di atas anglo sampai meleleh. Mengisi canting dengan lilin harus hati-hati karena lilinnya panas sekali. Bu Rahmi mengajariku cara menggunakan canting. Bu Rahmi membutuhkan waktu kurang lebih 2 bulan untuk menyelesaikan satu rancangan kain batik. Sementara itu, Pak Noto akan mencelupkan rancangan kain batik yang lain ke dalam bak air panas untuk diberi warna. Air dalam bak sangat panas, jadi aku hanya melihat dari jauh. Kain harus dicelup berkali-kali agar warnanya jadi lebih nyata. Kemudian kain dijemur. Setelah kering, kami harus melepaskan lilin dari kain. Aku ikut membantu. Lihat, batiknya selesai. Wah, banyak sekali macam rancangannya. Gambar dan warnanya bagus, bukan? Aku sangat menyukainya.